اللهم ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Masih belum semangat. Sekaligus jawab salamnya belum sempurna meski sudah berulang kali diperingatkan. Kalau Bapak Ibu didoakan supaya selamat di dunia saja mau? Maunya didoain selamat dunia dan akhirat. Kalau begitu, kalau doain orang juga harus selamat dunia akhirat. Jawabnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الهدى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد حضرة المكرمين para alim, para ulama, para tokoh hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim kuliah duha masjid Jami Al-Fajr yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi dan muliakan kita amin. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di pagi yang cerah ini kembali dimudahkan langkah kedua kaki kita beserta ayunan kedua lengan kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu yang kehadiran kita di majlis ilmu setiap langkah kaki kanan Allah angkat derajat kita dan setiap langkah kaki kiri kita Allah hapuskan dosa-dosa kita. Duduknya kita di majlis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat dan manfaat serta barokah yang lain. Hingga alhamdulillah mudah-mudahan kita terus dan terus bisa menghadiri dimanapun ada majlis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat lahir batin kita, amin. Sehat kantong kita, amin. Tanggung bulan apa tidak? Tidak. Hadirin wal hadirat, hari ini tanggal berapa? 19 Januari. Tanggal berapa, Pak? Baru saja tahun baru Masehi kita lalui
dengan satu musibah barangkali, ya, kalau kita sebut musibah, yang cukup menghenyakkan kita bersama. Hujan terjadi, kalau dibilang terjadi setahun, dari tahun 2019 sampai tahun 2020, sehingga dampaknya luar biasa. Banyak sekali komplek dan perumahan yang menyampaikan kami ditimpa banjir baru kali ini. Ada sebagian yang mengatakan selama ini hanya sedengkul. Ada yang mengatakan di komplek kami alhamdulillah cuman sedengkul Ustaz, tapi di lantai dua. Sedengkul di lantai dua. Dari sekian banyak perumahan, tempat-tempat usaha, tempat-tempat bisnis dilanda oleh banjir, yang ternyata sepakat bahwa banjir kali ini adalah terbesar selama ini. Pertanyaannya, banjir terbesar ini yang terakhir atau yang pertama? Bu, kira-kira yang terakhir apa yang pertama? Maunya. Tiap orang mau kaya, tapi apakah semua orang kaya? Tiap orang kepengen bahagia, apakah tiap orang bahagia? Ukurannya kalau maunya, maunya sih yang terakhir. Kita berpikir secara real, secara real. Ternyata tahun demi tahun banjir melanda itu intensitasnya lebih meningkat. Padahal kemarin baru semalam, dari jam berapa Bu? Jam 5 pagi, 5 sore sampai jam 5 pagi kira-kira. Karena pas kebetulan saya enggak ada di Jakarta, lagi ziarah Wali Songo Bali. Alhamdulillah di perjalanan tidak kena hujan. Begitu sampai Cibitung, ya, di tol dari jam 8 sampai subuh tidak bergerak karena terjebak macet di tol. Untung subuh bisa keluar, ya, akhirnya lumayan agak awal. Hadirin wal hadirat, kalau ternyata bencana banjir yang melanda kita semakin besar dan semakin parah, padahal hujannya baru satu malam. Kalau misalnya terjadi tiga malam, Bu, kalau terjadi tiga hari tiga malam, bagaimana Pak, kira-kira Pak? Padahal ini warning, ini peringatan. Ternyata kondisi alam kita untuk bisa menampung air itu hanya untuk hujan 1-2 jam saja. Kalau sampai satu malam full, apalagi dua malam, apalagi tiga malam full, itu Bapak Ibu bisa kita berdiri udah enggak kelihatan, itu di lantai tiga. Coba kalau satu dengkul di lantai dua,
itu baru satu malam. Kalau dua malam berarti sudah dua lantai, lantai ketiga satu dengkul. Kalau tiga malam Masya Allah. Ngomong-ngomong, kita di sini kena banjir apa tidak? Alhamdulillah. Oh gitu ya. Jadi aman kita ya. Aman di sini ya Allah. Jangan-jangan karena di sini rajin kuliah duha. Masya Allah. Kemarin Pak, saya baru ke bulan-bulan depan stasiun Bekasi. Ya biasa ada persiapan maulid di tempat kami hari Sabtu besok. Begitu ketemu teman yang biasa nyetak banner, bilang, "Ustaz, untung kami selamat. Di sini Ustaz, di tempat ini baru kali ini terjadi banjir ini di tempat kami yang paling tinggi itu sepaha. Yang bagian belakang dekat musola sudah sedada Ustaz. Itu pertama kali." Masya Allah. Kalau yang pernah lewat di daerah Pekayon, Pak, dekat tempat saya, dekat rumah guru kita, Kiai Dr. Taufik, Galaksi Mitra Lestari, selama ini, Pak, tidak pernah nyebrang ke kali, tidak pernah nyebrang ke jalan raya. Paling Mitra Lestari hanya nempel ke aspal saja. Kali ini, Pak, seleher. Seleher. Sekali lagi, itu baru satu malam. Kalau dua malam, kali. Kalau tiga malam, kali. Lalu apa yang mestinya kita lakukan? Dan apa yang sesungguhnya terjadi? Sesungguhnya terjadi adalah warning dari Allah yang tidak pernah kita ambil peduli. Dalam surat yang sudah sangat familiar, insya Allah hampir di setiap event musibah dan bencana selalu diangkat, surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Lanjutannya, "Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dhaharo, kalam khobar, kalau dari sisi balaghah disebutnya kalam khobar, tapi menggunakan bentuk past tense, menggunakan fi'il madhi, itu punya fungsi sebagai taukid. Dhaharo nyata-nyata telah nampak dengan jelas. Apa yang nampak? Al-fasadu, kerusakan. Di mana terjadi kerusakan? Fil bari, di darat, wal bahri, dan di laut. Kenapa itu terjadi kerusakan? Bima, sebab kelakuan kasabat yang melakukan, aitin nasi, tangan-tangan jahat manusia. Ibu, ibu, begitu kita mendengar kata-kata tangan jahat dari manusia, itu jari kita kesini apa ke depan? Pak, kira-kira ya, begitu tangan-tangan jahat manusia itu, cenderung kita menyalahkan kita atau orang lain? Orang lain. Iya. Padahal, Pak, kerusakan di laut terjadi ranking ketiga Indonesia, lautnya paling tercemar di dunia. Yang bikin
laut itu tercemar siapa? Enggak, manusia itu orang atau kita? Kalau orang enggak pernah akan ada action dari kita. Kita atau orang lain? Kita. Dari mana? Saya buang plastik itu di tong sampah di tempat dapur saya. Enggak pernah saya buang kantong plastik di laut. Betul, Bu? Ibu pernah buang tok kantong sampah plastik habis belanja Ibu buang di laut? Tidak pernah. Itu yang menjadikan tidak pernah merasa. Padahal kantong sampah yang ada di bawah dapur Ibu itu nanti dibuang keluar. Dibuangnya kemana, Bu? Dibuangnya di bak sampah depan komplek. Betul? Dari bak sampah depan komplek kita dibuang kemana, Bu? Di Bantar Gebang. Di Bantar Gebang itu kemana, Bu, sampah plastiknya? Dihujani air, ngalir ke kali, sampai ke laut. Yang buang itu ternyata orang yang hari ini ada di Al-Fajar ikut kuliah duha. Kita tidak pernah merasa. Setiap kali ada orang yang salah itu sana, kita tidak pernah ikut campur kesalahan itu. Kenapa? Tidak merasa. Itulah dibahasakan oleh Bang Haji Roma Irama. Semut di seberang lautan jelas kelihatan, gajah gede banget di depan mata kita kagak kelihatan. Kenapa? Ketutup. Itu yang terjadi. Zoharul fasadu fil bari wal bahar. Di lautan ternyata yang mencemari itu kita, bukan orang lain, kita. Maka kalau berharap orang lain berubah, enggak akan berubah. Kenapa? Orang kita. Maka yang harus berubah kita. Mulai dari pagi ini, Ibu jangan buang sampah plastik di tempat itu. Bakar saja, dicari tempat, pokoknya dipisah sampah plastik, Ibu bakar. Aman, insya Allah, enggak sampai ke laut. Tapi kalau sampah-sampah yang bisa hancur, enggak apa-apa, dibawa ke Bantar Gebang. Mulai dari kita, mulai dari ini, mulai dari yang paling terkecil. Dan sekarang. Penyebab yang kedua, dari hulu. Dari hulunya, hulu kita mana? Bogor. Pohon-pohon yang akarnya menjadi resapan air sudah dihabisi untuk apa? Jadi pohon. Pohon villa. Kalau di sekitar kita pohon-pohon kita tebang jadi pohon kontrakan. Di Bogor jadi pohon villa. Villa di Bogor, Pak, punya siapa, Pak? Punya siapa, Pak? Orang Jakarta apa orang Bogor? Saya, Pak, ada acara berulang kali di Bogor, nanya ini villa punya siapa? Orang Jakarta, Pak. Ini punya siapa? Punya orang Jakarta, Pak. Orang Bogor tumbang jualan pete, jualan jengkol, jualan oleh-oleh. Maka jangan salah, jangan komplain. Ini orang Bogor rutin, rajin kirim banjir. Sekali-kali kirim duren, kayak begitu. Yang bikin kiriman kita ternyata. Dari hulu sudah dirusak. Hilirnya tidak kalah rusaknya. Bagaimana tidak kalah rusaknya? Sekarang Bapak Ibu, yang dibangun perumahan-perumahan, komplek-komplek, klaster-klaster, dibangunnya di mana, Pak? Di tempat resapan air.
Bahkan kalau Bapak mau, kalau mau ke lewat Kalimalang, Pak, dari MM ke arah Cawang, sebelum Al-Azhar, Masjid Al-Azhar sebelah kiri itu ada tower baru 3 sekarang, Pak, dibuat ya. Dan itu di situ akan dibangun 34 tower, Pak. Di mana dibangunnya? Di resapan air Bekasi, Galaksi dan sekitarnya selama ini ditampung di situ. Hari ini dibangun tower sebanyak 34 rencananya, yang sudah jadi, yang sudah ditempati baru 3. Bukan salah air, Pak. Bukan salah air. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima, sebab kelakuan kasabat yang melakukan aidinas ini lo, tangane menungso aidinas. Kenapa Allah bikin banjir? Kenapa Allah bikin longsor? Kenapa Allah timpakan ke kita? Ada alasannya. Apa alasannya? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Supaya Allah dengan melalui musibah itu bisa memberikan, menimpakan kepada orang-orang ba'dalladzi amilu, yang melakukan kerusakan itu. Tujuan utamanya apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali. Ini warning, Pak. Sekali lagi warning, baru satu malam. Kita jangan bilang insya Allah ini yang terakhir. Kata-kata insya Allah yang terakhir itu menjadikan kita enggak berbuat apa-apa. Kita enggak action apa-apa. Maka dari itu, Bapak Ibu, harus ada gerakan dari kita. Warning keras dari Allah ini harus kita ambil peduli. Kita harus melakukan sesuatu. Dan mulai dari kita, mulai hari ini, mulai sekarang, dan mulai dari yang terkecil. Apa yang kita lakukan? Sebelum berbicara tentang apa yang harus kita lakukan hendaknya, ini logikanya. Di komplek kita ini berapa rumah, Pak? Ada 1000? 1000. Sebelum ini dibuat perumahan, Bapak Ibu, ini kondisinya apa? Sawah. Artinya air turun itu langsung meresap. Setuju? Begitu kita bangun rumah, atasnya genteng, bawahnya dicor. Setiap rumah itu paling hanya menyisakan 3x3 meter sebagai taman. Itu pun kalau nggak dibuat garasi tambahan. Itu pun kalau nggak dibuat bikin warung. Itu pun kalau nggak dibuat bikin kafe. Giliran yang semangat usaha itu yang cuma 3x2 meter yang mestinya taman buat resapan, ditutup, dicor, dipelur, di aspal buat usaha. Dari 1000 rumah yang tadinya semua resapan air, ditutup rapat, kemudian dialirkan di satu saluran yang namanya got, yang hanya 1/2 meter. Rencananya adalah dibuang ke satu tempat, di mana tempat itu 10 rumah, bahkan 100 rumah, bahkan 10 komplek buangnya di satu tempat. Kalau kemudian air itu meluap, Pak, yang salah air apa kita? Ulangi, Bu, yang salah siapa, Bu? Kita. Hukum dunia ini kan sebab akibat. Kita melakukan sebab itu ya otomatis akibatnya muncul. Ternyata banjir ini sengaja kita ciptakan. Kita ciptakan.
Kalau kita mau tidak banjir, caranya setiap satu rumah diwajibkan untuk membuat sumur resapan. Ini satu masjid, Pak. Mudah-mudahan dimulai dari masjid kita ini. Ya. Enggak peduli hari ini enggak banjir. Ya hari ini enggak banjir, kan 100 tempat yang tahun kemarin enggak banjir, sekarang jadi banjir. Ini jangan-jangan belum banjir, bukan enggak banjir. Saya tidak doain. Jangan-jangan itu loh 100 tempat di luar sana itu omongannya sama kayak ibu itu, jangan. Tapi ternyata air enggak mau tahu. Semua air dari genteng kita buat sumur resapan, enggak usah lebar-lebar, Bu. Cukup 2 x 3 meter. Enggak mahal, Bu. Sebelum masuk kita buat bak kontrol. Kontrol masuk ada kontrol keluar. Masuk antisipasi supaya tidak ada benda-benda yang tidak bisa hancur, supaya tidak masuk ke sumur resapan. Bak kontrol keluar supaya kalau penuh bisa ke got. Masih ada banyak ruangan nih masjid kita di luar sana. Ya, satu RT bikin sumur resapan wajib. Setiap rumah yang baru bangun harus membuat sumur resapan. Yang sudah terlanjur bangun dikasih waktu setengah tahun, satu tahun membuat sumur resapan, enggak usah lebar-lebar lah, 1 meter x 3 saja. Insya Allah semua air yang dari genteng ini masuk tersimpan di sumur resapan kita, dan itu akan menjadikan debit air kita di tanah kita aman, menjadikan tanah kita baik. Meskipun kemarau panjang, insya Allah simpenan airnya banyak, dan sekaligus Pak, tanah kita itu tidak turun. Jakarta diprediksikan adalah kota yang pertama kali akan tenggelam. Kenapa? Karena penduduknya, Pak, hampir 60% menggunakan air dari tanah. Jadi turunnya tanah itu bukan karena apartemen yang banyak berdiri, bukan, tapi sumur langsung mengambil air tanah itu menjadikan semakin turun dan tidak adanya keseimbangan. Debit airnya semakin habis. Kenapa? Seumur-umur hanya dikuras tapi tidak punya pori-pori untuk meresap. Itu yang terjadi. Sehingga Bapak Ibu, ya, kalau 1000 rumah di komplek kita ini setiap rumah punya sumur resapan, itu got yang cuman setengah meter itu hanya hujan yang turun ke jalan-jalan, tapi dari rumah ke rumah semuanya sudah ditampung dengan rapi di sumur-sumur resapan kita. Setuju? Ibu, giliran ditanya. Oh, Bapak ya. Bapak setuju? Ibadah enggak ini kira-kira? Ibadah tidak kalau kita buat sumur resapan? Ibadah. Kenapa tidak? Ini cinta alam. Ini Allah perintahkan keseimbangan. Zuharul fasadu, kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, itu bima kasabat aidinas, nih, tangan-tangan kita manusia. Artinya kalau itu informasi bentuknya warning, kalau kita jalankan ibadah. Jangankan, Pak, jangankan sampai mengeluarkan uang ratusan bahkan sampai jutaan begitu. Ya. Kita timbang menghindarkan kerikil yang tajam yang kita lihat membahayakan orang lain, padahal belum membahayakan,
cuman kita lihat membahayakan, itu sudah sedekah. Apalagi ini kejadian sudah terjadi di mana-mana, menimpa masyarakat kita. Ini sudah kejadian, bukan khawatir kejadian. Sehingga kita action melakukan pembuatan sumur-sumur resapan di masyarakat dan di rumah-rumah kita adalah ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah, ayo diperbanyak nanam pohon. Hadis sahih Bukhari Muslim, baginda Nabi pernah bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yagrisu gorsan, berusaha untuk menanam satu pohon, au yazra'u zar'an. Ini kalimatnya muratif, hampir sama, diulang lagi, au yazra'u zar'an, atau seseorang itu berusaha untuk menanam satu pohon, summa akalahu thair, kemudian menanam pohon buah, buahnya dimakan burung, awil insanu, atau orang iseng, pohon mangga, mangganya udah mateng banget, udah kita, wah besok nih, dua hari lagi kayaknya mateng, mau saya ambil, begitu didatengin, kagak ada. Keduluan orang, keduluan anak-anak, keduluan tetangga. Awil bahimatu, atau dimakan oleh hewan apapun, kana lahu sodakoh, maka semuanya itu berlaku baginya sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, menanam pohon, bagaimana kalau tidak berbuah? Kalau tidak berbuah, Allah berikan pahala sejumlah daun yang tumbuh dari pohon yang kita tanam. Bahkan Nabi berwasiat, kalau saja engkau tahu besok itu terjadi hari kiamat, hari ini engkau mungkin untuk melakukan menanam pohon, maka lakukan. Ini hadis-hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ternyata Allah memerintahkan untuk terjadinya sebuah keseimbangan rohani, mantap, jasmani perlu. Iya. Jangan sampai cuman rohaninya doang. Rohaninya dilupakan. Ya, karena enggak lupa rohani, minum dulu. Jasmani. Jasmani. Monggo Bu, minum dulu, Bu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terkadang menghambat tindakan nyata kita adalah, memang apa efeknya kalau yang melakukan cuman saya? Ini penghambat. Ini mental-mental yang menjadikan kita itu enggak bergerak. Memang kalau yang melakukan cuman satu komplek ini apa pengaruhnya? Ditanya lagi satu komplek. Untuk menjawab itu, Pak, jangankan satu komplek, kita membuang plastik ini, Pak, membuang plastik tisu di tempat kita punya wadah sampah, itu saja sudah pasti punya dampak. Kalau begitu, kita membuat sumur resapan di rumah kita, Masya Allah, pasti dampaknya sangat besar. Beberapa jamaah saya, Pak, ya, sudah mempraktekan ini, Pak. Alhamdulillah, 1 meter kali 3, Pak. Selama ini hujan sebesar apapun, untuk semua air dari genteng, bahkan buangan harian itu di situ, Pak, tidak pernah tumpah. Maksudnya belum pernah penuh sampai keluar. Di daerah Pulau Jahe, Pulau Gadung. Di dekat saya tinggal ada juga klaster yang terpaksa, ini membuatnya terpaksa. Kenapa? Karena depannya nggak ada got.
Ya, depannya enggak ada got, kalau itu klaster harus membuat got, maka sangat panjang. Ya, akhirnya dia memilih setiap satu rumah yang dia bangun itu dibuatkan sumur resapan, Pak. 3x2. Jadi pas pintu masuk sekaligus garasi, ini tamannya, bawahnya, Pak, ini dibikin sumur resapan. Setelah sumur resapan di masing-masing rumah itu dibuatkan bak kontrol besar lagi. Jadi kalau ada limpahan dari rumah itu tidak langsung ke jalan, dibuang lagi ke sentralnya. Sampai hari ini, Pak, sudah 5 tahun, tidak pernah warga sekitar melihat air itu ngalir ke jalan, tidak pernah. Padahal memang nggak ada gotnya, nggak ada pembuangan keluar, kecuali kalau hujan, ya hujan dari luar, tapi dari talang semuanya terbuang di sumur resapan. Ini cuman terpaksa, tapi alhamdulillah karena terpaksa, Pak, jadi bagus. Coba kalau setiap rumah melakukan itu, maka subhanallah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarja'un. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Monggo, ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Nabi Muhammad. Sampai jam berapa ini ngomong? Sampai jam 9 kurang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang jam 8 seperempat. Betul.
Sebagai penutup, mohon izin penyebab yang lain. Saya baca surat Al-Fajr. Nanti ada beberapa yang kita bahas yang konteksnya adalah terkait dengan terjadinya musibah dan bencana. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون المال وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يتذكر الإنسان
yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laytani, ya laytani, ya laytani qaddamtu li hayati. Fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, surat ini menjelaskan banyak hal yang berkait dengan bencana-bencana yang menimpa para orang-orang pendahulu kita, khususnya adalah para orang-orang yang zalim seperti kaumnya Raja Fir'aun, Fir'aun dan beserta kaumnya dan sebagainya. Tapi karena surat ini panjang, ya waktu yang terbatas, saya akan sedikit urai yang berkait banget, yang mudah-mudahan harapannya adalah ayo kita mulai dari hari ini kita berubah. Bukan saatnya kita menyalahkan orang lain, tapi ayo kita salahkan diri kita untuk kemudian kita lakukan perbaikan demi perbaikan. Jangan biarkan sisa hidup ini hanya untuk ego. Setiap salah itu orang lain, tapi setiap ada karya, ada sebuah keberhasilan, selalu yang menunjuk adalah kita. Orang baik sesungguhnya adalah yang lupa atas kebaikannya, yang selalu ingat terhadap kesalahan dan keburukannya untuk kemudian terus diperbaiki dan terus diperbaiki. Maka di surat Al-Fajr ini, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diberikan rahmat, diberikan nikmat oleh Allah, langsung serta merta dia memvonis, menyatakan dirinya adalah diridhoi oleh Allah. Allah telah memuliakan aku. Dan itu salah. Kenapa? Karena kemuliaan itu tolok ukurnya bukan harta. Kalau tolok ukur kemuliaan itu harta, barangkali orang sekelas, ya susah nyebutnya di daerah ini, di negeri ini, orang-orang dahulu, raja-raja yang begitu luar biasa hartanya, sendoknya emas, gelasnya emas, mahligainya emas, semuanya emas,
Tapi mereka ingkar kepada Allah, apakah mulia? Sudah barang pasti tidak. Tapi ternyata kata Allah, kebanyakan manusia menjadikan tolok ukur kemuliaan dan ridho Allah itu adalah harta. Dengan hartanya berlimpah dia merasa, ini saya Allah berikan rizki, ini gak mungkin kalau Allah tidak ridho kepada saya. Dan akhirnya ekspresinya adalah berbuat zalim, asal tunjuk kepada orang yang ya dia mau. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tetapi wa amma idza mabtalahu rabbuhu mabtalahu faqadara alaihi rabbuhu fayaqulu rabbi ahana. Tapi begitu dia lagi mendapat kesulitan, dia langsung bilang, ya Allah, saya telah dihinakan oleh Allah. Ya Allah, saya telah diuji dengan sangat berat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, semuanya adalah negatif. Sehingga tidak ada rasa menikmati terhadap kesulitan itu. Yang dia lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah, tapi semata sebatas untuk keluar dari masalahnya. Setelah keluar dari masalahnya, kedekatannya itu dia tinggalkan. Kenapa? Dia bahkan merasa tidak butuh lagi. Sekali lagi, kenapa? Karena dia sudah merasa Allah sudah ridho. Padahal Allah memberikan kesulitan itu bisa jadi adalah anak tangga. Allah menguji kepada manusia, jangan-jangan itu anak tangga. Memang harus selalu dilihat, harus selalu diintrospeksi. Kira-kira karena apa? Tapi kemudian memvonis dirinya ketika mendapatkan kesulitan serta-merta Allah murka, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Sekali lagi, akan menjadikan kita melakukan hal-hal yang kurang baik. Kala balla tukrimunal yatim. Jangan, tidak begitu aslinya. Tidak itu aslinya. Balla tukrimunal yatim. Penyebab pertama adalah kalian tidak begitu peduli, tidak begitu ingin memuliakan terhadap anak-anak yatim. Oh, kalau kami di situ enggak, Ustaz. Anak-anak yatim itu kami muliakan di sini. Kami santuni setiap tahun itu luar biasa. Di sini bahkan sampai 500 anak yatim. Kelihatannya benar. Dan itu tidak salah. Tapi Bapak Ibu, kalau ternyata disantuninya itu cuman setahun sekali dipajang, paling gede itu hanya 500 ribu, sementara masalah yang mereka hadapi itu perlu puluhan juta. Itu yang untung bukan anak yatim, yang untung panitia. Yang paling dapat nama panitia tuh hebat itu masjid tukang nyantuni anak yatim. Padahal itu untuk menaikkan brandnya, itu untuk menaikkan nama baiknya. Bala tukrimunal yatim, itu bukan memuliakan yang sesungguhnya. Boleh apa tidak menyantuni begitu? Boleh. Tapi kalau timbang itu, jangan bilang kita peduli sama anak yatim. Dan di sini bukan hanya peduli, balla tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Kalau memuliakan itu lebih dari sekedar menyantuni. Orientasinya adalah bagaimana anak yatim ini yang dia tidak punya uang untuk sekolah, kami sekolahkan tanpa orang lain harus tahu. Nak, berapa nak untuk bayar sekolah? Saya cukupi. Itu baru tukrimunal yatim, baru itu memuliakan yatim yang sesungguhnya. Ini kita sebatas menyantuni, belum memuliakan. Balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak begitu peduli untuk memberikan santunan kepada orang-orang miskin,
orang yang sehari makan sehari tidak terlalu mendapatkan perhatian dari kita. Orang bisa punya rumah magrong-magrong, tapi Pak bisa jadi miskin seketika gara-gara kena banjir. Kita pedulinya hanya hari H, setelah itu kita tidak peduli lagi. Dua lantai habis, uangnya habis, ATM-nya hilang, buku banknya hilang, itu menjadi miskin seketika. Kita pedulinya hanya hari pertama. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, dan kita tidak begitu peduli terhadap nasib orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Dan kalian begitu hobi makan harta warisan dengan melebihi batas. Orang tua meninggal bukan bagaimana diurus, bagaimana di akhiratnya kemungkinan begitu luar biasa deritanya, ini rebutan harta warisan. Sadarlah wahai kita, bahwa yang terbanyak makan harta warisan dari orang tua kita, bahwa yang paling menang-menangan dari harta warisan kita, yang akan tenggelam terlebih dahulu. Perhatikan, punya uang 10 miliar merebut harta dari warisan kecampur 10 juta saja, yang menjadi beracun bukan hanya 10 juta tapi 10 miliar yang kita miliki. Ibarat kita punya air satu bak besar, kita kasih racun hanya satu gelas, yang keracunan adalah semuanya. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta berlebih-lebihan. Rumah sudah punya bagus, ada komplek baru lagi bangun lagi di sana, ada apartemen baru lagi bangun di sana, ada penawaran promosi di Bali bangun lagi di sana, tapi kuburan kita tidak pernah kita pikirin. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, cinta dunia yang berlebihan. Padahal rumah ini tidak akan bisa dibawa pulang. Harta itu, Pak, bisa dibawa mati apa tidak? Ya. Pak, bisa dibawa mati apa tidak? Ya. Bisa. Bisa. Tapi dengan cara harus ditransfer terlebih dahulu. Kenapa? Karena kuburan sempit. Kalau rumah sebesar ini mau dibawa ke situ nggak mungkin. Dia ada teknologinya untuk membawa harta kita ke akhirat, ada. Bagaimana caranya? Ditransfer dulu. Rumah saya di Bekasi Timur sana itu sudah nggak jelas dipakai apa tidak. Anak saya 5 sudah masing-masing punya. Sekarang saya sudah punya rumah bagus, masih ada 3 lagi. Kalau bapak kepingin hartanya itu dibawa ke akhirat, ibu transfer. Itu jual, transfer untuk ke akhirat. Bagaimana caranya? Ada masjid yang sedang membangun, silahkan transfer ke sana. Itu ternyata adalah pos yang untuk bisa menyampaikan harta kita ke akhirat. Sadarlah Bapak Ibu, ketika kita tidak mentransfer terlebih dahulu, sama halnya ketika kita mau jalan-jalan ke Amerika. Begitu nyampe ke Amerika, kita enggak punya kenalan, enggak punya tempat di mana kita harus bernaung, enggak ada kendaraan di mana kita harus menuju ke satu tempat. Seperti itu minimal. Tapi begitu harta kita telah kita transfer, kita sudah membangun hotel mewah di sana, kita sudah menyediakan kendaraan yang VIP luar biasa jumlahnya banyak, kita sudah sediakan makanan yang luar biasa nikmatnya, kita datang tinggal kipas-kipas. Siapa mereka? Orang-orang yang mau mentransfer hartanya terlebih dahulu. Pesantren mau bangun, pesantren El Syarif mau membebaskan lahan, enggak laku di mana-mana. Alhamdulillah termasuk di sini enggak laku. Kenapa? Kita masih cenderung wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza